Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih ummat Muhammadin. Wa farrij an ummati Muhammadin. Sallallahu warham ummat Muhammadin wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi hasihi, wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati sanakda ketua yayasan pondok pesantren Al-Mashhudiyah Al-Mashhudin Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zunnur Aini. Yang sama-sama kita hormati juga Koordinator Pendidikan Haji Muhammad Keno. Mudah-mudahan beliau semuanya panjang umur, amin. Dani, Mami, Nini, para penggelincir, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Hadirin jamaah bini laki rahimakumullah. Sehat jamaah bini? Alhamdulillah. Senang dengan ngaji? Sehat jeloniki? Harap masih hutang? Lah, rembak selaku mede hutang. Beli-beli syukur. Tiang pelunggu sami masih tangiring di kejadian umur, alhamdulillah. Lui sama tuan jari tiang pelunggu sami sampun dekat dengan umur si Allah Ta'ala. Arah saya dekat dengan umur si Allah Ta'ala semama natu selakian, senina natu sebinian, sahabat, langganan, bahkan arah saya dekat dengan umur si Allah Ta'ala berayanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beli-beli syukur tiang pelunggu sami masih dikijang sehat, alhamdulillah. Lui sama tuan jarin tiang pelunggu sami dikijang coba si Allah Ta'ala. Arah saya dikijang coba penyakit sakanya gendop nama terperban, timpus, tak oksigen. Mudi yang belum bersami, tekijan sehat si Allah Ta'ala, alhamdulillah. Beli-beli syukur yang belum bersami, saya tekijan tepiak si Allah Ta'ala, jari manusia, alhamdulillah. Ya, kembali kuasa, karena kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, piak yang belum bersami, jari manuk, jari bebek, jari kedit, tetun di jatah bayang mangan siapa manuk kurr kurr jatah bayang mangan ini siapa manuk kurr kebun terdatang lelah teman-teman kebun datang saburang mutu saburang bewet saburang kut bilang jelu bilang bilang jelu terunguk siapa manuk seminggu dua minggu sebulan dua bulan kira-kira demenah lima bulan timpan si epe manuk wah belik sin serih ang si epe manuk muka ring dia tantih ya tegorok jadi kanduk dengan bekabah tetun ada undu
Nah ini dia. Mudemen tu ajari manusia tekijan si Allah Ta'ala, teredat si Allah Ta'ala menjadi orang yang beriman Islam. Dan inilah nikmat karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada bandingannya, yang paling berharga. Alhamdulillah. Karena lamun tuah jari dengan Islam, lamun tuah tetu-tetu jari dengan Islam dan mati dalam keadaan Islam, maka insya Allah kita punya jatah masuk surga. Walaupun jandik sembahyang Islam, surga. Ndek puasa Islam, surga. Ndek haji tidak zakat Islam, surga. Ya berbeda dan niki al-mukarram, ndek sembahyang surga, ndek puasa surga, tidak haji surga. Ispokok Islam surga. Lagu sendek teman tambah surga. Lek dengan sandek sembahyang, ndek puasa, uli terpendam menjuluk di dalam neraka arah-arah 400 tahun. Ane dalum gawe pelingi tiang dikbani. Walaupun nanti pada akhirnya masuk surga. Karena kenapa dia masuk surga? Karena Islam. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ndek naya ampunang dosa dengan kafir doang ditampunang dosa. Lamun Islam ja diampuni, berembe-rembe kebelik dosa diampuni oleh Allah. Karena Allah Ta'ala maha pengam, tapi syaratnya Islam. Kecemok sak dengah al-mukarram sanada al-ustaz Haji Zunurain am buka pengajian. Lamun terbuka pengajian dan hadir di majelis pengajian niki yang pertama kali entah saya buka pengajian, sok makan buka jalan untuk mati syahid. Maka orang yang pertama hadir dalam pembukaan pengajian niki, dia langsung didaftar oleh malaikat menjadi orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Munapi jak kelebihan dengan mati syahid niki para hadirin. Bahasin dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 107. Innal arwah ala khamsati aqsamin. Arwahul anbiya wa arwahul syuhada wa arwahul mutiin wa arwahul usad minal mu'minin wa arwahul kufar. Demen bekelin nyawa dait awak sopok dengan ninggal dunia, maka nasib penyawa niki sendin mang kiamat terbagi jari lima. Di antaranya adalah orang nyawa-nyawa dengan samate syahid. Berembe keistimewaan dengan mati syahid. Demen bekelin doang awak kendai nyawa ninggal dunia, terkiriman si Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanukan hijau dari dalam surga. Ia jauh nyawa entama surga, mengembara di dalam surga, makan makanan surga, enam air kokoh surga. Demen kemalam mejak nyawa dengan samati syahid tinggi, terpuluk si Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang istimewa, yaitu di bawah naungan Arsyur Rahman sampai hari kiamat. Malah di mati syahid jamaah bini istiqomah ngaji. Kan kerang kematur memang arah jalan salainan jalan temati syahid, tapi tidak bisa daftar kecuali ngaji doang ya bau daftar mati syahid. Mati jeluh Jumat syahid, mati malam Jumat syahid, tapi tidak tahu berdaftar, tidak bisa daftar. Pak Kadus daftar ketiang mati syahid jeluh Jumat tuh daftar ketiang. Anda bisa tiang daftar ke mati syahid malam Jumat, tidak bisa. Kenapa? Karena jeluh angin tiak mati tergantung kepada Allah. Sering kematur juga, memang juga mati nganak juga mati syah. Kali-kali mati nganak juga mati syah. Coba kali-kali tunas jamaah ini, memang sakit dengan mati nganak,
sakit dengan anak, kurang remban sakit dengan anak, sama nuk sakit jerih anak kata wendu. Wah ini dia. Sak dedare-dare niki milum menjawab sakit dengan anak dengan sakit dengan anak nggih ini dia nama anak. Sakit dengan ini dengan anak sakit padahal ini nama enggak. Yeah. Mati syahid, syahid jeli Jumat, syahid malam Jumat, syahid mati anak, syahid paling murah jangan debol ya mati syahid niki yaitu mati syahid jalan tuntut ilmu lalu enggak mamata fi talabil ilmi mata syahidan walau ala pirosi. Sai-sai mati dalam keadaan girang lalu ngaji maka dia mati syahid walaupun jak mati li dalam balin li atas lasah lagu wah biasa lalu ngaji. Nah oleh karena itu pembukaan pengajian saliniki tiang ini pertahankan makmurkan istiqomahkan sampai tiang pelunggu sami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan husnul khatimah dan mati syahid. Tasbih dulu jamaah ini subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullahal azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Hadirin rahimakumullah, baru tetenak tangiring beramal isi panitia pembangunan alhamdulillah manik Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sakha'u syajaratun wa asluha fil jannah wa aghsanuha mutadalliyatun bid dunya. Arak sepuk lulung kayu di dalam surga teparan naran lulung kayu as-sakha. Nabi kenal as-sakha lulung kayu pemurah. Tunggak ke lulung kayu as-sakha. Tunggak lulung kayu pemurah niki ada di dalam surga. Wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Mupempang-pempang cabang-cabang lulung kayu as-sakha pemurah sabarun menjurus ke dunia. Musai-sai pemurah le dunia addathu ilal jannah. Sai-sai pemurah le dunia wa seolah-olah wa hendak bergampung dai sepuk bewe lulung kayu sarak le dalam surga. Itulah yang membawa dia ke dalam surga. Oleh karena itu para hadirin, tiang pelunggu sami di dunia ini kita ngiring berusaha menjadi orang pemurah. Belajar jadi orang pemurah. Benten de berajah oleh keluarga dijuluk oleh de berajah. Bank kana biji jari de belanja bilang jelo 1000, 2000, 3000 ngone-ngone dok jok keluar tetena de beramal di pinggir-pinggir jalan bangun masjid telunang 1000, 2000. Ngone-ngone tetenat bebangun maraniki, tetenat sekotak perak keramik, sesak semen, serbu, surut melontar makin, tutup murah temakin, sentutup pemurah.
supaya betul-betul dat si tanggirin pegampung lik bewin kayu searah li surga searah lulung kayu az-zakho yaitu lulung kayu pemurah. Sangka para hadirin lamun tanggirin tetenak melontar barisi panitia lontar rabbana fa'na dan seterusnya sur melontar ingat adim sak dat isim pegampung lik lulung kayu pempang lulung kayu az-zakho pempang lulung kayu pemurah lontar sa ijo dait sa be sa bea insyaallah amin ya rabbal alamin. Sebaliknya para hadirin arak sopok lulung kayu le dalam surga teparan arak lulung kayu bakhil al-bukhlu syajaratun wa asluha binar wa adsanuha mutajalliyatun ibtila dunia faman ta'allaqo bighusnin minha ajadhu ilan nar araso polulung kayu caparan adalah lulung kayu bakhil lulung kayu pelit tungga ke lulung kayu bakhil lulung kayu pelit niki ada di dalam neraka. Pempang-pempang lolong kayu pelit niki menjurus ke dunia. Musai-sai pelit lek bawon dunia. Seolah-olah dia begampung lek bewen-bewen lolong kayu seharat di dalam neraka. Itulah yang membawa dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Lagu insyaAllah lah mujamah kawo je. Mulan dia bau kejar ni. Ning kenjak melontar 2000 ning kenjak. Adik ni jubai paling kurang ning kenjak yang kelawu-lawu kepeng ning kenjak insyaAllah insyaAllah amin ya rabbal alamin. Nah inilah dia mudah-mudahan tiang belum bersami tekijan rezeki salui halal barokah si Allah Ta'ala untuk mendukung pembangunan asrama atau pondok pesantren Al-Masyhudin yang makin semakin berkembang. Lebih-lebih ada tahfiz sekarang, lebih-lebih ada kitabnya, ada dan sebagainya. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, demikian yang bisa tiang sampaikan. Lui makin tetangga ngiring tunas pengajian para guru-guru tiang, para masyayikh-masyayikh niki alhamdulillah. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.